Rekomendasi tempat makan yang asri banget di Bandung dari aku untuk kalian. Halo, balik lagi di YouTube aku Ruh Latsa. Sekarang kita mau makan di Kampung Daun. Kalian yang nonton video ini sangat beruntung karena kalian dapat rekomendasi tempat makan yang bagus banget di Bandung. Pertama, kita harus reservasi dulu nih. Lanjut, sekarang kita menuju saung yang udah reservasi tadi. Serius, I'm not joking. Ini sebagus dan seasri itu tempatnya. Cocok banget untuk pergi bareng keluarga. Apalagi yang bawa orang tua, pasti suka banget diajak ke tempat yang asri kayak gini. Tenang aja, kalau kalian datang ke sini pas lagi hujan atau gerimis, kita tuh dipinjemin payung dari tempatnya. Jujur, kalian harus banget ke sini karena aku yakin kalian gak akan nyesel karena sebagus itu, beneran sebagus dan senyaman itu. Di sini menunya menu-menu Indonesia, dan kalau kalian kesini bawa stroller atau bawa orang tua yang udah sedikit sulit jalan kaki gitu ya, harus hati-hati banget. Kalau bisa minta saungnya yang dibawa, karena dari saung satu ke saung yang lainnya itu tuh banyak banget naik turun tangga, dan kalau lagi hujan kayak gini tuh sedikit rada licin, jadi harus ekstra hati-hati. Pemesan lagi ada ber di semua ya mas? Iya. Kamis? Kayaknya makan pakai tangan bukan sih? Duduk. Iya sih. Di sort of denot. Tapi ada ini barbeque kan tadi. Senok siapa lagi sih, banyak banget. Ini ya. Ciri khasnya ya, Bontunda ya. Caranya jam berapa? Setelah sekian lama di video, aku gak nongol, akhirnya aku nongolin muka. Aku juga udah lama gak nongol. Supaya yang nonton tetap inget kalau aku yang punya YouTube. Malam minggu ada live music, guys. Ih, seru nih, Dek. Ada live music nih kalau malam minggu. Ini belok kiri. Bisa reservasi di sini. Iya, kiri. Ya, keluarga kecil kamu mau foto nggak di sini pakai payung? Deh, nggak ada deh, ribet. Udah jelek mukanya. Videoin aja deh. Videoin. Mama, aku capek, mah aku tenaga aku udah habis. Kenapa nih, aku botol tinggal dua ya? Tiga botol. Tiga semuanya bawa? Iya. Belum lama, harusnya gak? Lama bawa miras aja. Belum tidur. Adik.